بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudaraku, sahabatku yang masih setia di channel Abah Rafi Cirebon. Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi Abah Rafi Cirebon dimanapun berada, saya doakan semoga diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan berkah panjang umur, berkah rezekinya, berkah kehidupannya, lancar berkah usahanya, dan kita semua tetap iman Islam, tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah, tetap dalam perlindungan, pertolongan dan keselamatan lahir batin dari segala mara bahaya, bencana dan fitnah dunia wal akhirah. Doa-doa kita diijabah, doa-doa kita mustajab, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku dan sahabatku semua, seperti biasa untuk mengawali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama untuk membaca sholawat Ibrahimiyah. Semoga Allah meridhoi, memberikan berkah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Saudaraku dan sahabatku semua, pada pertemuan kita kali ini saya akan membagikan sebuah doa mustajab yang insyaallah sebagai sarana kita memohon pertolongan kepada Allah agar kita bisa membayar hutang dengan cepat. Di samping kita mengamalkan doa mustajab ini,
jangan sampai lupa dan patah semangat untuk tetap berusaha secara lahiriah, yaitu bekerja semaksimal mungkin. Doa ini adalah sebuah doa peninggalan ataupun warisan dari para nabi dan para wali. Khususnya para wali, doa ini dipopulerkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Beliau adalah salah satu anggota para wali Songo. Doa ini sebenarnya banyak sekali khasiat dan manfaatnya. Maka dari itu, lebih baik kita amalkan secara rutin agar hikmah dari doa ini bisa kita rasakan. Saudaraku dan sahabatku, di video yang lalu di channel saya sudah saya buatkan 2 video tentang doa ini. Jadi ini yang ketiga kalinya saya membuat video tentang doa mustajab atau doa muhun atau doa permohonan. Pada video kali ini saya akan memberikan tata cara lengkap memakai doa ini sebagai wasilah memohon kepada Allah agar segala hutang-hutang kita cepat bisa bayar. Cukup kita baca doa muhun ini sebanyak 5 kali, jangan kurang, jangan lebih, setiap malam Jumat, dengan rutin sampai hutang kita lunas, tiada yang tersisa. Doa ini sangat ringan dibacanya, tapi insya Allah kalau kita amalkan dengan rutin maka sangat dahsyat fadilahnya. Cara ini dikhususkan untuk tuntas hutang. Saudaraku, sahabatku semua, marilah kita baca doa muhun atau doa mustajab atau doa permohonan ini bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasbiyar rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliqu minal makhlukin, hasbiyar raziqu minal marzuqin, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma hasbiyar rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliqu minal makhlukin, hasbiyar raziqu minal marzuqin, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma hasbiyar rabbu minal marbubin, hasbiyal khaliqu minal makhlukin, hasbiyar raziqu minal marzuqin, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kalau saya artikan kurang lebih seperti ini. Wahai Allah, cukuplah Tuhanku sebagai pelindung dari makhluk yang diciptakannya. Cukuplah bagiku Allah sebagai pencipta dari para makhluk. Cukuplah bagiku Allah sebagai pemberi rezeki daripada mereka yang diberi rezeki. Cukuplah Allah bagiku, tiada Tuhan selain Dia, hanya kepada-Nya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Jangan lupa, setelah kita baca doa muhun tadi 5 kali, lalu kita mohon kepada Allah agar cepat bisa bayar hutang, hutang lunas tak tersisa. Saudaraku, sahabatku, itu saja yang bisa saya bagikan pada perjumpaan kali ini. Semoga Allah meridhoi dan apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Hutang-hutang saudara, sahabatku, semua lunas, 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 tiada tersisa. Amin ya Rabbal Alamin. Apabila ada kata-kata, ucapan saya, tata bahasa ataupun cara penyampaian saya yang tidak berkenan di hati saudaraku dan sahabatku semua, saya mohon maaf lahir dan batin. Karena saya manusia biasa, tidak luput dari dosa dan kesalahan. Yang maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dan cinta damai. Salam sehat, salam bahagia, salam sukses, salam kaya, salam selamat untuk kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
inna fatahna laka fatham mubina nasoro minallahi wa fat'un qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.